Hai semua, assalamualaikum. Yaman di sini. Okey, hari ni aku nak share dengan korang cara-cara untuk buka panel tengah Proton Saga FLX. So, okey. So, stay tune. Okey, sebelum aku memulakan tutorial hari ini, aku harap korang boleh tekan butang subscribe dan tekan butang notification untuk video-video yang seterusnya. Alright. Okey, untuk caranya mudah saja. So hanya perlu letak tangan di sini. Tapi sebelum itu, apa yang korang perlukan ialah satu batang screwdriver. Screwdriver ni hanya satu je diperlukan. Okey. Dan tangan mula-mula letak kat sini. Bawah ni, bawah ni, dia masuk dan masuk. Nampak? Tarik je. So dia dah boleh buka. Ini tolak dulu ke depan. Lepas tu masuk tangan kiri, masuk tangan kanan, dan buka. Okey, simpan. Dan ini letak kat tengah. And then boleh ambil screwdriver dan letak di sini. Buka panel yang ini. Ada dua skru untuk dibuka. Satu dan dua. Alright. Buka. Dia agak ketat sebab dia lah tak nak goyang kan. Oh, skru tu simpan elok. Satu. Dua. Alright. Yang ni buka, yang ni tolak ke depan, ok. Sebelum ini capai tangan kat sini dan tarik. Tu je. Lepas tu, gear ni pindahkan pergi ke tempat lain. Lepas tu, tarik. Dah. Dah terbuka. Simple. So, bila dah buka tu, tangan capai kat belakang ni dan tarik lagi dua. Ya, aku tak nak buka aku sebenarnya panel ni. Hanya nak tunjuk korang cara macam mana caranya. So, aku tak perlu buka. And then, nanti korang pasang je balik wayar ni. Lepas tu, dah lah. So, balik. First, masukkan yang belah bawah dulu lah. And then, dia dah masuk semua. Dia masukkan yang kiri kanan, belah kanan. Yang belah atas, dia masuk secara automatik. Okay, dah masuk ke pasang. So, gear letak pasang dan ambil screwdriver tadi. So, balik terpasang. Senang kata hanya reverse lah. Apa yang korang patut buat, reverse je apa yang korang buka tadi. Ok, letakkan balik. Ok, yang pertama letakkan balik. Tadi kita okay, siap ambil panel yang tengah tadi, panel kat gear. Taranglah korang nak buka tu, bersihkan dekat tepi-tepi. Selalunya penuh rabu. Ini aku baru lepas bersihkan, so tak ada apa tu. So masukkan balik. Dan tekan belah depan dulu. Okay, dan tekan belah belakang. Okay, itu saja. So, boleh kembalikan kepada asal dan siap. Okay, so kenapa korang perlu buka panel tengah ni? Kebanyakan Saga FLX dia punya aircon ni senang rosak. Dan kadang-kadang radio dia dah lama pun rosak juga kan. Ataupun nak ambil sendiri ke. Itulah caranya nak buka panel tengah. Macam memang mudah. Dan bila korang tak buka panel tengah ni, yang dalam tu macam lego je. Buka. Dia memang ekologik je semua. Alright, itu saja untuk video kali ini. So, kalau korang suka, tekan like. Dan kalau korang tak suka, tekan je like. Kalau korang ada cara lain kan. Okay, dan kalau korang nak tahu teknik-teknik yang lain untuk kita jaga kereta, untuk kita buka panel, untuk pembersihan diri kan.
kasar ke kamar bawah dan tekan butang notification untuk video-video seterusnya. Alright, saya jumpa hari ini. Assalamualaikum. Bye.